kalau misalnya kamu banyak-banyak bawanya, nanti kamu jadi ribet sendiri. Kalau saran aku sih ya, bawa baju itu yang sopan dan nyaman, karena yang bahagia belum tentu nyaman. Ups, baiklah kita lanjutin dulu ya. Aduh, udah bawa yang bikin nyaman masih tetap aja banyak. Abis banyak sih yang bikin nyaman. Ini gimana ya caranya? Aduh, gak muat lagi. Saya mau pesen tiket buat mudik Ramadan 2095 untuk 10 orang ya. Saya mau duduknya deket kaca, terus juga harus samping masinis, terus juga harus ada AC, toilet, sama kafe. Soalnya saya orangnya laperan, Mas. 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 Ih. Nah, ini kalau misalnya kamu mau mudik, jangan lupa bawa powerbank supaya kamu nggak bete kalau gadget kamu tiba-tiba mati di jalan. Jangan malah bawa Power Ranger guys. Kapan kamu mau pulang dari sini? Kapan kamu maghrib ini kapan sih? Kapan sih? Kapan? Mas, bocahnya tadi kemana mas? Yang di sini tadi ada orang tadi di sini perasaan nggak ada. Tips selanjutnya, harus siapkan fisik dan mental. Badan kita harus sehat, jangan sakit. Karena kan kita mau ketemu saudara-saudara. Masa baru ketemu udah sakit? Nah, supaya gak stres dan tetap fresh, aku selalu sediain teh hijau dari Kepala Jenggot. Soalnya tehnya bener-bener wangi. Dan bisa bikin gak stres loh pas lagi di jalan. Nah, tadi kan fisik, sekarang mental. Mental kita juga harus kuat pada saat mau mudik. Soalnya kita kan mau ninggalin doi beberapa hari tuh. Kita harus tetap percaya sama dia. Soalnya dia kan mau ketemu saudara-saudara. Tapi gak tahu juga sih kalau misalnya dia ketemu saudara yang baru ketemu gede. Intinya tetap percaya aja sih. Jangan terlalu overprotective. Soalnya cowok gak suka tuh ditanya-tanya. Tapi jangan mentang-mentang kita jauh dari pacar, kamu jadi ngehubungin mantan. Awalnya sih bilang selamat Idul Fitri, tapi malah lanjut chat-chatan. Hayo, siapa yang kayak gitu? Mau kemana ya? Kan gue gak punya kampung. Jadi mudik deh. Makasih teman-teman yang udah nonton. Makasih juga untuk Teh Hijau Kepala Jenggot yang udah support video ini. Oh ya, menurut kalian tips mana yang paling bermanfaat? Coba komen di bawah sini ya. Untuk teman-teman yang mau nonton tips selanjutnya, ada di Dino deh ya. Azan. Amin. Enak. Jangan lupa